Hello guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review pen Montblanc special edition. Di sini heritage edition. Heritage edition ya. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat secara detail pen Montblanc ini ya. Oke. Jadi pen Montblanc ini biasanya digunakan untuk eksekutif muda, bagi Anda yang berjiwa muda, eksekutif muda. Jika Anda menggunakan pen ini di saku Anda, membuat Anda lebih keren lagi. Oke, kita akan lihat detailnya. Oke, ini dia pen Montblanc Heritage Collection. Di sini kita akan lihat. Ini dusnya ya. Montblanc 2015. Printed in Germany. Tampak belakangnya. Di sini Montblanc Heritage ya. Oke, sekarang kita akan unboxing ini Montblanc Heritage ya. Jadi ini Montblanc Heritage-nya, kita lihat dulu ya isinya ya. Dia ada dapat beberapa bukunya. Cara pemakaiannya dan lain-lainnya. Dan ini dia pennya. Wow, keren. Bentuknya ular ya. Jadi ini klip-klip ular dalam tampilan vintage, deskripsi laras vernis pro, harga hitam ya. Jadi ini dia dari bahannya, ini top resin ya, jadi resin. Dan lambang Montblanc-nya terbuat dari resin berwarna karang dan gading ya. Dia ya. Wih, keren banget ularnya. Di sini ada tulisannya nih. Montblanc, Gunung Montblanc ya. Ini jadi ketika dikembangkan pada tahun 1906, pulpen Rose et Noir dianggap sebagai pencapaian teknis yang luar biasa. Memastikan pengoperasian yang sederhana tak perlu mencelupkan ujung pena ke dalam wadah tinta ya. Jadi ini heritage-nya collection Rose et Noir, merayakan semangat perintis dari Montblanc yang berusia 110 tahun ya. Jadi ini snack clip. Dia tampilan vintage dan fitting yang serasi ya. Clip ini dibuat dari proses stepping dan winding dalam logan panduan yang khusus ya, dan berumur oleh proses galvanik dan mengupas yang unik. Gila detailnya ya. Matanya senyala, matanya loh. Matanya itu ada batu tuh, senyala matanya loh. Ya, yeah, gila, sesuai harganya lah inilah. Detail banget bikinnya ya. Harganya ini sekitar 10 jutaan ya, harganya 10 jutaan untuk pen ini. Dari resin, warna hitam. Nih, ada ciri khasnya dari Montblanc-nya. Dibuka tinggal putar aja ya. Dipandu dengan titanium. Dan cara bukanya ini tinggal putar aja ya, seperti biasa. Dari belakang ternyata. Dan ini diputar lagi ya, diputar lagi. Dia menggunakan roller ball refill ya, Montblanc size-nya M ya. Dalam sininya ada pair nih ya. Kita tutupnya dari belakang. Dan ini diputar juga. Oke. Keren banget. Gila, detail banget ya. Matanya senyala, matanya senyala. Kalau malam ini kena lampu ya. Matanya ini kayak ularnya hidup gitu loh. Senyala-nyala tuh. Ya. Yeah. Oke guys, demikian review dari kami, Ronotech, mengenai Montblanc. Pen Montblanc dari Heritage Collection. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda bertanya seputar pen ini. Oke?
Oke guys, sampai ketemu di channel kami selanjutnya. See you next guys.